Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman Yesus yang berkuasa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 4 ayat 49 dan 50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Dia hanya menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan air penuh, lalu menciduk air yang sudah menjadi anggur itu kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu merasakan anggur yang istimewa itu dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Mujizat air menjadi anggur itu diketahui oleh banyak orang, termasuk pegawai istana yang anaknya hampir mati. Mengetahui Yesus kembali ke Kana yang di Galilea, dari Kapernaum dia menemui Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Tetapi Yesus tidak mengikuti orang itu untuk datang ke Kapernaum, melainkan hanya berfirman, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai istana itu percaya, dan ketika sedang dalam perjalanan, hamba-hambanya menemui dia dan berkata, "Anaknya hidup." Waktu anak itu menjadi sembuh, yaitu bertepatan dengan saat Yesus berfirman, "Pergilah, anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara-saudari terkasih, kuasa dari firman yang diucapkan Yesus, yaitu sabda penyembuhan, telah mendatangkan kebaikan dan harapan yang membawa sukacita bagi seorang pegawai istana. Ia adalah pegawai dari raja yang berkuasa, tetapi setelah mengalami sendiri apa yang didengarnya tentang Yesus, dan hal itu terjadi atas anaknya yang hampir mati dan menjadi tetap hidup, ia percaya kepada Yesus. Bukan hanya dia, tetapi ia menyertakan seisi rumahnya. Yohanes Penginjil menyebut ini adalah tanda atau mujizat kedua yang diadakan Yesus di Galilea setelah ia pulang dari Yudea. Di Kapernaum ini, Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, namun
Tidak banyak orang yang ada di sini bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang datang melawati umatnya. Tidak demikian dengan seorang pegawai istana yang dapat dipastikan bahwa dia bukanlah seorang pemeluk agama Yahudi. Namun, ia percaya sebab firman Yesus sungguh terbukti dan ia mengalami sukacita karena anaknya hidup kembali. Saudara-saudari terkasih, pengalaman iman yang disaksikan oleh penginjil Yohanes kepada kita pada hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa iman adalah sebuah pengalaman yang sangat pribadi yang dapat mengubah seorang untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Sebelum menulis renungan ini, aku menonton sebuah kesaksian seseorang yang bukan Kristen dan memutuskan menjadi Kristen karena mengalami sentuhan dari firman Tuhan Yesus sendiri. Orang yang tidak menyebutkan namanya itu berkata, "Siapakah yang bisa berkata, 'Aku akan pergi ke surga dan akan menyediakan tempat bagimu'?" Hanya Yesus yang berani berkata kepada semua orang seperti itu. Jadi, saya, kata orang itu lagi, menerima Yesus karena dia menjanjikan keselamatan untuk saya pada kehidupan sesudah kematian. Katanya lagi, dia itu berkata kepadaku, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saya berpikir bahwa dia adalah jalan untuk menuju surga. Yang diajarkannya adalah kebenaran dan bukan tipu-tipu. Dia menjanjikan harapan untuk hidup yang abadi. Jadi, saya putuskan untuk menerima Yesus dan sekarang saya menjadi Kristen. Kesaksian yang menjadi viral di media sosial ini sempat aku lihat dan aku mau katakan padamu bahwa Tuhan dapat saja menyentuh hati seseorang melalui caranya. Banyak kesaksian yang bisa kita temukan bahwa ada orang yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika ia menderita sakit dan ketika didoakan ia menjadi sembuh. Saudara-saudari terkasih, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih belajar di Bandung, saya berjumpa dengan sepasang suami istri namanya Elizabeth dan Budi. Orang keturunan Tionghoa ini curhat tentang istrinya yang menderita sakit kanker dan divonis tidak lama lagi hidupnya. Namun, saya berkata kepada mereka, "Hidup itu yang punya Tuhan. Apakah kamu percaya Tuhan dapat menyembuhkan istrimu?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya." Aku katakan, "Puji Tuhan, tetaplah berdoa dan teruslah berusaha kalau perlu berobat ke negeri Cina." Doa yang didoakan dengan sungguh-sungguh akan mempunyai kuasa yang besar, kataku. Mereka mendapat semangat. Mereka pergi ke Guangzhou, China. Dan ketika sampai di sana, kata dokter, dia sudah sembuh. Aku bahagia mendengar berita bahagia dari mereka. Aku berdoa semoga mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam iman yang dipegangnya sampai hari ini. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita memupuk
dan membangun iman kita pada Tuhan Yesus yang firman-Nya dapat mendatangkan mujizat, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Perbanyaklah membaca firman-Nya dan tetaplah berharap kepada-Nya, sebab Dia sanggup mengubah hidup kita dan memberikan harapan akan hidup yang lebih baik. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau datang kepada Yesus dan siap untuk menerima kasih-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, tambahkanlah iman percaya kami akan firman Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Bantulah kami untuk meluangkan waktu mendengarkan firman-Nya agar hidup kami dibentuk oleh kuasa firman Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.